الحمد لله الحمد لله الذي جعل العلم أرفع صفات الكمالية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجة نبيونا تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه وشبك أصابعه. أما بعد, ta'zim wa takrim ini bersama kepada ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin yang mutabar di sisi Allah sebagai sirajam munira bagi kedanyaban Bandung. Juga hanad wasyid, ta'zim wa takrim ini bersama kepada pimpinan kedanya bersama yaitu Abiyah beserta keluarganya. Tamlakiba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Abiyah benar-benar sehat badan, keberkahan umum, mudah rezeki dan mudah dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Dan hanad wasyid, ta'zim wa takrim kita bersama kepada Tengku Khatib Masjid, panitia masjid, Tengku Imam Kampung, Tungku Gesi, Tuhapet, Tuhalapan dan seluruh perangkat desa dan jajaran-jajarannya. Dan hanad wasyid, ta'zim wa takrim kamu kepada hadirin santriwan yang dirahmati oleh Allah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan. Salatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zakatnya paling bagus. Bahkan dikatakan strategi peperangan Rasulullah juga paling bagus. Beliau adalah harabal batil wa ayyadal haq wa tamasar razail, orang yang senantiasa dulunya berperang akan kebatilan, ayyadal haq, menguatkan akan segala kebenaran, tamasar razail, membasmikan akan segala kejahatan. Beliau adalah seorang manusia namun tidak sama dengan manusia lainnya. Nyan keh makna yang gedanya hafai dalam i'tiqad 50, basyarun la kal basyar. Namun sangat banyak sekarang manusia, ketika kita pandang dia itu bisa memberikan contoh, namun sangat sedikit manusia yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Memberikan contoh itu mudah, namun menjadi contoh itu yang susah. Maka oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan yang patut kita contohkan pada hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita dengar sebuah hadis Nabi yang berbunyi innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu wa shabbaka
asabi'ahu. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya, dia itu seperti bangunan yang menguatkan sebahagian akan sebahagian orang lainnya. Wa syabbaka asabi'ahu, dan Nabi merapatkan jari-jarinya. Kiban maksudji, seandainya ulun tuan analogiskan ataupun menyebat Aceh, ulun tuan buh contoh, bila limang buh jaronya musabah dalam sabah nanggrau ataupun dalam sabah gampung, maka agama, bangsa dan negara akan kuat. Tetapi bila lima jari ini terpecah belah, lantas apa yang perlu kita kuatkan? Siapa mereka? Yang pertama adalah ibu jari. Siapa dia? Dia adalah umara, pemerintah. Pejit lun pegahnya pemerintah ataupun pemimpin. Dikarenakan segala sesuatu yang kena kerjakan dalam dunianya, bila sudah dicapkan begini oleh pemerintah, maka itu tandanya sudah bagus. Setidaknya menyuruh kerja dalam kampung, menyuruh cap lagi oleh pagi, setidaknya gaji-gajinya agak tinggi. Maka pemerintah ataupun pemimpin yang kita idam-idamkan itulah pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan pemimpin yang menimbulkan masalah. Bila pemimpin menimbulkan masalah, maka jadinya serba salah. Maka lebih hebat pemimpin dalam sabah nanggrau, pemimpin yang benar tidak terlalu pintar ketimbang pemimpin pintar tetapi tidak benar. Oh teman aku, nak urung tanya bagaimana kibat dengan cara pilih pemimpin yang betul? Nyo pemilihan gubernur karab dikira. Maka anda dengar bagaimana? Sebenarnya cara memilih pemimpin dalam Islam itu cukuplah mudah. Mengapa demikian? Di dalam kitab fiqah dijelaskan, kategori pertama pemimpin yang kita pilih, yang kita ambil adalah a'lamuhum, orang yang paling malim ataupun orang yang bisa menguasai segala permasalahan. Bahkan gepegot dalam kalimat tersebut, isim ala tafdil, yang berat malim. Oh temanku, dalam kampung kamu ataupun dalam nanggro kamu, yang mencalonkan sebagai pemimpin nadua sama malim mendua, terjadi persamaan antara mereka berdua, maka yang kita ambil adalah absahuhum, yang lebih pasih lisannya. Maknanya bagaimana? Dialah yang lebih pasih lidahnya dalam menyuarakan aspirasi rakyatnya. Oh temanku, sama cara mbak kepegahabah mendua dalam geputruk hak rakyat, terjadi lagi persamaan antara mereka berdua, maka yang kita ambil adalah aktsaruhum sinnan, yang lebih tua di antara dua orangnya tau angkat jadi pemimpin. Semalam terjadi lagi persamaan antara mereka berdua, maka yang gede nyocok adalah awaluhum hijratan, orang yang lebih awal tinggal dalam kampung tersebut ataupun tinggal dalam nanggro tersebut tau angkat jadi pemimpin. Begitulah cara memilih pemimpin dalam Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, perlunya bersatu jari telunjuk, alat untuk menunjuk. Siapakah dia? Dia adalah orang kaya. Pejutun pegahnya orang kaya. Aci gini perhatikan orang syilun tuan, menya orang kaya yang yu hai cocok je siat, cocok je siat, pasti dijak pun. Tetapi aci ke menya orang gafin yang yu hal lagu tengku, maka serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Maka orang kaya yang mencinta li Allah tapi iblis memusuhinya, itulah ghaniyun mutawatir, orang kaya yang rendah hati ataupun orang kaya yang hana sombong. Tetapi sebalik daripadanya,
orang kaya yang dititipi harta, pangkat, jabatan oleh Allah, namun sombongnya luar biasa, maka siap-siap mereka akan binasakan oleh Allah. Mengapa demikian? Dikarenakan jamun, nadhira urung dititipi harta, pangkat, jabatan oleh Allah, namun sombongnya luar biasa. Siapa namanya? Namanya adalah Fir'aun. Dia adalah seorang manusia durjana yang angkuh merasa dirinya perkasa, memiliki harta benda yang berlimpah, kekuasaan yang begitu banyak. Akhirnya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dialah Fir'aun. Fir'aun pada saat tersebut membawa yang batil, Nabi Musa membawa yang hak. Terjadi pertempuran, peperangan antara hak dan batil. Maka sesuai dengan janji Allah, ja'al haq wa dhahaqal batil. Datangnya yang hak, sirna yang batil. Datangnya yang hak, binasa yang batil. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kesombongan. Maka sombong, al-kibru battarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolakkan kebenaran dan merendahkan orang lain. Oh, teman nunggu. Nah, cara untuk mengatasi kesombongan. Nah, cara. Cara untuk mengatasi kesombongan, lihatlah pedoman kepada tukang parkir. Aji gini kalian tukang parkir. Mobilnya 100. Mereknya bagus-bagus, tak pernah sombong. Ternyata rahasia daripada tukang parkir, dia itu merasa memiliki, oh, merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Maka barang siapa yang merasa memiliki, bersiaplah untuk kehilangan, dan itu menyakitkan. Namun kalau kita merasa dititipi, harta, pangkat, jabatan, anak, perumah, kendaraan dititip dalam dunia oleh Allah, nicok pulang akan aman-aman saja, apa juga, karena titipan. Titipan tak akan bisa membuat kita menjadi sombong. Maka menanti cara mengatasi kesombongan. Yang kedua, perlem sabok orang kaya. Sedangkan yang kedua, perlunya bersatu jari tengah. Siapa dia? Dia ini ke kanan tidak, ke kiri pun tidak. Dia ini milik kita bersama, tak ke mana-mana, namun ada di mana-mana. So, teman nyong, nyong adalah ulama. Maka kita bukan ulama, gutulih dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan daripada Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ataupun lebih masyhurnya Imam Al-Ghazali. Beliau mengambil daripada perkataan Khalil bin Ahmad. Qala Al-Khalil bin Ahmad, ar-rijalu arba'atun. Telah berkatalah Khalil bin Ahmad, urang agamnya bagi perut. Toh, yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzalika alimun fattabi'uhu. Urang ma'ilme dan getero geuh ma'ilme, nyan gepenan dengan orang alim. Kibanda begat fattabi'uhu, maka ikutilah. Yang kedua tuh, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika na'imun fa'iqadhuhu. Urang ma'ilme tapi hana getero geuh ma'ilme, nyan gepenan dengan urang dengeut. Maka kibanda begat urang dengeut, fa'aiqaduhu, maka bangunkanlah. Maka menyona ngengai sampai ka dengeut pegawaian. Kedua. Sedangkan yang kelima, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarshidun fa arshaduhu. Urang hana ma'ilme tapi getero hana ma'ilme. So, temannya, nyan gepenan dengan urang yang tero. Kiban tepukan urang yang tero, fa'arsyaduhu, maka ajarkanlah. Sedangkan yang kepetnya yang meter berat palo tiga minyak tero.
dah teman. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadhalika jahilun fa'arfaduhu. Orang hana ma'ilmai, ahlinya hana geterog hana ma'ilmai, menyo istilah bahasa Aceh. Orang bangai tengah-ngak praga tijah ibabah alam, tapi hana geterog bangai. Yang kenya jino bijih-bijih yang ken kepada para-para ulama gerayong, bijih-bijih yang ken ke cucu-cucu Rasulullah. Nyan urung bangai sesungguh ji, urung bangai model lagian kiban tabagot fa'arfaduhu gebega, maka tinggalkanlah. Namun yang perlu gerayong garis bawahi yang pertama dah, urung ma'ilme getero ma'ilme, nyan urung alim kiban tabagot, maka ikutilah. Maka santriwan sekalian, abia gerayong didayah da yang kepegah labia ikuti takzimi gurumu jika ingin ilmu berkah. Karena kepegah edik menyegera yang merompak ridha gure, pada akhirnya gedanyo akan berkat ilmu. Merompak ridha Allah, pada akhirnya kita akan mendapatkan syurga. Merompak ridha urung si, pada akhirnya engkau akan bahagia dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nyan yang kelih. Sedangkan yang kepit, perlunya bersatu jari manis. So deman nyaw adalah pemuda. Masa muda adalah masa paling manis. Bahkan jina kena kalon, harapan agama adalah pemuda, harapan bangsa adalah pemuda, harapan negara adalah pemuda, harapan umat pun adalah pemuda. Maka pemuda-pemuda sekarang adalah harapan masa depan, di mana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, anak-anak gedanya jawaban jih. Maka bila anak pemuda-pemuda jinawa ketuntut ilmu agama, syab nasyafi ibadatillah, tumbuh dia beribadah dewasa kepada Allah, maka kelak di yaumil qiyamah dia akan mendapatkan perlindungan Allah. Yauma la dhilla, pada hari tak ada perlindungan, illa dhilluhu, kecuali perlindungannya Allah. Maka santriwan sekalian, adik-adik ulun sekalian ataupun abang-abang ulun sekalian, ulun duan na pernah teringat sebuah perkataan urung bijak, di mana urung bijaknya ne berpesan kepada generasi pemuda kiban nekun, wahai para pemuda-pemuda Islam, berpikirlah engkau di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Kiban maksudnya berpikir di waktu pagi, belajarlah mumpung anda masih muda, bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu tersebut setelah dewasa, makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya, dan tidurlah di waktu malam, mati engkau dalam keadaan bahagia. Namun sebalik daripadanya, kalau masa muda kita kepengennya santai-santai saja, maka kelak dewasanya kita akan merasakan bingung. Kalau dewasanya bingung, hari tuanya terlunta-lunta. Kalau hari tuanya terlunta-lunta, mati engkau dalam keadaan sia-sia. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min syalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan yang terakhir, perlunya bersatu jari kelingking. So temannya, siapakah dia? Dia adalah wanita. Dia ini kecil tetapi mantap, pejet dan pegah, ubud tapi mantap. Karena coba kena perhatikan, ketika terjadi persuitan ataupun bahasa Aceh jisyun, antara jari kelingking dengan ibu jari, siapa yang kalah? Yang kalah pasti ibu jari. Sebabnya ibu jari penguasa ataupun pemimpin, orang yang memiliki kekuasaan. Artinya putra, artinya kekuasaan dapat dikalahkan oleh perempuan. Bahkan juga Nabi mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum salas,
aku ini dibikin cinta kepada dunia kalian. Lungnya ilung dua dalam dunia ke Nabi kerana nalheboh. Yang pertama as-salat karena adanya salat. Yang kedua watibun karena adanya wangi-wangian. Dan yang ketiga wanisa karena adanya perempuan. Maka perlem sabah limang bohnya orang Syilun Tuan Ban Bandung. Toh yang pertama adalah pemimpin, yang kedua orang kaya, yang kelima ulama, yang keempat adalah pemuda, dan yang kelima adalah wanita. Bila lima jari ini bersatu, maka agama, bangsa dan negara akan kokoh. Namun bila lima jari ini terpecah belah, lantas apa yang perlu kita kokohkan? Mudah-mudahan pura yang ulun tuan sampaikannya bermanfaat bagi pribadi ulun tuan sendiri, hendaknya bagi gure-gure lun, adik-adik lun, adun-adun lun sekalian. Jino gedaya tamang dalam limang bah rukun dua al-khutbah, tungku simak, bila nasalah tungku tegur supaya sah Jumat gedanyo nibak uronyo. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علمك علما لدنيا، وسرك سر الربانية، ومواهبك مواهب لدنيا، واعطنا فهما زكيا وعلما نافعا وعملا متقبلا ولسانا فاسحا وقولا مسموعا في علوم التفسير والحديث والتوحيد والفقه وأصوله وتصوف والنهو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والمناظرة، وفي كل علم من علمك يا الله يا فتاح يا عليم. علمنا ما جهلنا من حكمتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا قبل بالقبول دعانا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.